and dance behind me. Down the line. You love how I dip and wine. With you it happens every time my body's lonely. Okay, nama saya Muhammad Faiz Farhan bin Aziz. Saya berumur 25 tahun. Berasal daripada Wakaf Baru, Kampung Morat, Wakaf Baru, Kelantan. Pendidikan tertinggi saya adalah ijazah degree in marketing di UiTM Penang. Saya posisi saya setakat ni di SKW lah. Saya ni dikira macam group manager lah. Saya bukan saya group manager. Maksudnya bawah saya ni dah ada manager. Setakat ni ada 2 orang. Dan bulan 9 ni akan naik lagi seorang. Bulan 11 akan naik lagi seorang. Jadi saya dah ada manager lebih kurang 2 orang semasa. Dan akan naik dalam 2 orang lagi manager. Saya nak jadi seorang jutawan dalam tempoh 3 tahun. Ada simpanan sebanyak 1 juta lah. Dan saya nak semua tim bawah saya menjadi manager. Kejayaan bagi saya adalah apabila kita berjaya membantu tim di bawah kita ni untuk berjaya. Contohnya dia juga boleh capai seperti kita atau lebih lagi macam yang kita dah capai sekarang. Seorang leader bagi saya kena pandai mengawal karakter dan kena banyak ada karakter. Contohnya karakter tu contohnya masa dia marah, masa dia suka-suka, masa dia tengah tenang, berfikir semua, dia kena pandai mengawal karakter dia. Kalau kita tak boleh nak mengawal karakter kita, nanti tak boleh lah, hancur lah. Biasanya saya bagi tahu contoh, dia kena banyak membakar lah. Kena banyak sentiasa menasihati tim. Sebab tim ni dia dah macam anak-anak kita. Kena tegur, sentiasa kena tegur. Apa-apa benda yang dia orang buat betul ke salah ke, sentiasa kita kena bagi komen, tegur, macam tu lah. Lebih bagus kita boleh bagi ganjaran, cuma jangan terlalu kerap bagi ganjaran lah. Masa dengan tenaga lah, sebab kita kena lebihkan usaha. Kalau kita nak tim kita berjaya, kita kena lebih lagi usaha daripada tim kita sendiri. Kita kena lebih lagi daripada tu, barulah tim kita boleh berjaya lah. Cabaran terbesar adalah apabila melihat tim bawah kita ni tak capai target. Maksudnya dia tak dapat bonus, reward. Jadi kita rasa sedih lah. Sebab kejayaan seorang manager bila melihat tim dia berjaya. Jadi kalau tim kita tak berjaya, maksudnya kita ni tak berjaya lah. Kena bagi semangat lah. Sebab kita kena sentiasa bagi semangat, tolong. Kalau boleh kita tolong sedaya upaya lah. Sebab kita pernah ada 1 bulan tu memang sangat mencabarlah. Masa tu hujung bulan, tapi ada lagi beberapa orang yang tak capai target. Jadi kita memang kena pantau sehabis-habisnya. Dan alhamdulillah sebelum habis bulan tu dia dah capai, boleh capai dan dapat boleh dapat reward lah. Pakis guide macam mana? Saya guide masa hari tu saya buat satu grup WhatsApp yang baru. Saya cakap grup untuk dapat reward. Sebab masa tu kalau dia tak capai minimum target, dia tak dapat lah. Jadi saya masukkan tim-tim yang dalam perhatian tu. Saya kena ni lah, sentiasa bagi semangat. Saya letak update sale apa semua. Dan alhamdulillah semua capai lah. Kita bagi sentiasa bagi semangat. Dan mungkin masa tu dia orang dah patah semangat. Tapi bila dia tengok kita ni sangat bersemangat nak tolong. Jadi dia buat betul-betul lah. Dia pun rasa bersalah kalau tak buat betul-betul. Jadi dia buat dan dia capai. Dia buat pun untuk diri dia juga. Bangkit.
macam saya, saya abaikan benda-benda yang kekecewaan tu, saya fikirkan balik matlamat, lupakan masalah, cari cara yang baru, bertanya orang sekeliling, tanya orang-orang yang lebih berjaya daripada kita, tanya dia apa yang dia buat, apa yang dia buat, apa yang dia buat. Lepas tu kita cuba, kita cuba tiru yang kita boleh lah. Kalau kita boleh tukar, kita tukar mengikut kesesuaian kita. Kejayaan terbaik setakat ni saya, kalau team adalah bila team ni mencapai top team lah, daripada team-team lain. Dan selebihnya bila saya tengok team saya yang dah capai manager tu, saya rasa tu dah rasa satu kejayaan lah. Dan team dia pun berjaya juga, jadi satu kejayaan bagi saya. Idola saya, saya suka pada cara apa, Dr. Azizan. Lepas tu Syed tu, sebab dia masih muda tapi dia dah berjaya dengan usaha dia sendiri, bukan daripada orang tua, tapi dia berjaya dengan usaha dia sendiri. Jadi saya suka tengok cara dia, apa yang dia buat. Latihan jadi manager. Jadi manager ni, sebab saya jadi manager dah lama, jadi latihan dia mungkin saya lebih kepada follow the flow lah. Saya ikut cara apa, cara Cik Mei, apa yang Cik Mei buat, dia suka bagi peluang. Dia suka bagi peluang. Jadi saya pun buat macam tu dekat team saya. Saya bagi peluang untuk dia buat apa yang dia buat, apa yang dia nak. Yang penting kita dapat result. Kalau tak dapat, kita tukar lah. Yang penting saya bagi peluang apa yang dia nak buat, saya bagi. Mungkin dia tengok macam saya ni tak membantu, tapi sebenarnya saya, tu cara saya. Saya dengan SKW pada bulan 4 tahun lepas. Berapa tahun eh? Setahun lebih ya. Tahun 4 bulan. Saya buat sale daripada bottom sampai naik. Lepas tu bulan 10 saya jadi manager. Bulan 10 2017 lah saya jadi manager. Bulan 4 2018 saya jadi group manager sampai sekarang lah. Ciri-ciri yang perlu ada, macam saya cakap tadi, perlu mempunyai karakter lah. Mengawal emosi, karakter ni macam emosi lah. Dia macam apa, kena kawal lah emosi. Sebab kita selalu, biasalah manager kadang-kadang tengok anak buah terasa nak marah apa semua, jadi kena pandai lah. Cabaran. Nasib baik team-team yang saya dapat ni okey, tapi cabaran dia kemungkinan team kita susah nak dengar apa yang kita cakap. Yang tu kita kena selalu ni lah, tegur lah. Dulu sebelum masa saya jadi manager, saya memang dah letak awal-awal lagi, saya dah biarkan ada gap. Sebab kita tak boleh sama, kalau tak dia akan anggap kita ni macam kawan-kawan dia apa semua. Jadi kita letak sikit, walaupun sikit gap tu. Kalau kita selalu kalau kita selalu duduk keluar sekali, main-main sekali, jadi tak ada gap lah, susah agak. Tak boleh lah. Sebab kita kan umur kan lebih kurang, ada yang lebih tua daripada kita, jadi kena letak gap lah. Dia masa mula-mula masuk SKW ni, kita masa tu mungkin dah ada sistem, tapi tak banyak pun sistem. Jadi masa saya datang tu, saya buat call, lepas tu kita buat skrip kita sendiri, tukar, buat cara follow up, WhatsApp apa semua. Sebab masa tu mana ada WhatsApp lagi. Jadi saya cari cara untuk nak buat WhatsApp. Lepas tu kita cari apa, sistem untuk report. Kita buat sendiri apa, cuma tapi semua tu di-guide oleh Cik Mei lah. Cik Mei guide, dia cakap dia nak, okay saya nak benda ni. Jadi kita carilah, kita cari sendiri lah. Sebab tu cara Cik Mei, dia mengajar kita. Kalau dia bagi sebiji-sebiji, kita tak belajar lah. Tu cara Cik Mei, dia bagi satu benda, dia suruh kita cari sendiri. Sebab tu kita jadi, kita tahu, kita faham. Lepas tu kita buat call, buat report sendiri, buat sistem. Bila dah jadi manager, buat sistem sendiri, buat report sendiri, belajar, ubah. Tiruasi ni kita tiru tapi kita ubah jadi lebih baik.
pesanan kepada mereka, kejarlah impian anda. Sebab saya pun ramai kawan-kawan kan, dah habis belajar tapi masih lagi menganggur, tak kerja, masih lagi masuk apa kursus apa semua tapi tak ke mana lagi. Jadi saya lebih pesanan kepada anak muda, jangan, yang pertama sekali jangan memilih kerja, jangan memilih tempat tinggal. Contoh ada orang ni tak nak kerja kat kampung, nak kerja kat luar. Macam-macam, ada yang nak kerja kat luar, ada yang tak nak kerja kat luar, nak kerja kat kampung. Tapi kat kampung tak ada kerja, macam tu. Jadi yang penting jangan memilih, kita buat dulu apa yang patut. Macam saya dulu masa masuk SKW, saya tak tahu pun apa ni SKW. Tiba-tiba cakap masuk je. Saya tak tahu pun SKW ni kerja apa, buat apa. Cuma kawan saya cakap, pergi je interview. Saya pun datang lah. Lepas tu saya ikut the flow. Lepas tu saya, tapi yang penting kita buat betul-betul, buat betul-betul, buat betul-betul apa yang kita nak. InsyaAllah kita akan berjaya lah. SKW care for you. Hey DJ, daripada diabetes? Dapatkan info daripada Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Kudri. Join FB Group Hidup Bahagia Tanpa Diabetes sekarang juga. SKB, care for you. Hidup bahagia tanpa diabetes. Like dan share video ini.